Hewan yang pertama kita temui ya, ini namanya adalah nutria ya. Kalau bahasa Indonesianya adalah tikus raksasa ya. Nutria atau tikus raksasa. Binatang ini dari Amerika Selatan ya. Kan ya mencapai 50 ekor ya. Jadi kalau kita melihara tikus raksasa ini ya memang bisa banyak mendapatkan keturunan atau populasinya. Nah, tingkat populasinya sangat cepat sekali. Nutria ini jadi dalam 1 tahun bisa melahirkan berapa 50 ekor ya. Ngopeni wedhus kuwi berarti ngopeni iki ya. Amerika Selatan ya, Pak. Dari nutria atau tikus raksasa sudah, kita akan bergeser ke satwa atau binatang berikutnya. Nah, berikutnya jadi adalah iguana ya, iguana. Di mana ada kelihatan iguananya? Ya, iguananya sembunyi mana? Ya, di situ. Itu kalau di tempat kita adalah bunglon raksasa ya, dari Amerika Selatan. Iguana ini kalau masih muda atau remaja itu berwarna hijau. Tapi kalau sudah dewasa, iguana ini berwarna coklat. Sudah iguana, yuk kita geser ke berikutnya. Ya, sebelah sini ada dek, namanya American Coati atau Musang Amerika ya. American Coati atau Musang Amerika. Nah, mana? Ini bucaya, kelihatan? Ya, di bawah ini ya. Atau American Coati ini mencari makannya pada malam hari. Jadi dinamakan namanya binatang nokturno. Binatang yang mencari makan pada malam hari. Nah. Ya memang nggak ada soal, berarti kan kamu cukup mendengarkan saja. Ini kera kecil berkepala putih. Nanti ada yang di sana ya, sejenis dengan itu. Ya kita geser dulu, kita geser dulu. Nggak ada, Pak. Berasa semunkeh, ini monyet berjenggot putih. Wolf mona ini
monyet berwajah serigala. Jadi wajahnya mirip wajah serigala, sehingga namanya World Mona Monkey ya. Monyet berwajah serigala dari Amerika. Jadi wajahnya agak menakutkan seperti serigala. Ini red tailed, ini monyet berhidung putih. Nah, hidungnya putih, nah, mancung. Red tailed ya, monyet berhidung putih ya. Lihat ya, golden head itu monyet berwajah singa ya. Monyet berwajah singa, nanti bucah ya. Monyet berwajah singa. Jadi wajahnya mirip singa. Marmoset ya, monyet terkecil di dunia ya. Itu sangat kecil sekali ya, satu kepal tangan. Monyet terkecil di dunia. Itu bukan bayinya, tapi memang ukurannya walaupun dewasa itu memang terkecil itu. Ini tadi monyet berwajah serigala. Wolf Mona Monkey ya, monyet berwajah serigala. Kura-kura aldabra ya. Kura-kura aldabra itu adalah kura-kura terbesar di dunia. Kura-kura ini ada dek, ini umurnya bisa mencapai 200 tahun. Jadi kura-kura aldabra, kura-kura tertua dan terbesar di dunia. Umurnya bisa mencapai 200 tahun ya, kan? Yang besar-besar sana. Berikutnya, Bekatan itu jenis monyet yang pandai berenang ya, dari Kalimantan. Bekatan itu jenis monyet yang pandai berenang dari Kalimantan. Ini ada deh, sering disebut sebagai monyet bule. Nah, ini jenis monyet yang pandai berenang. Makanya dia diberi kolam di bawahnya karena kebiasaannya dia berenang. Dia diberi kolam di bawahnya. Yo, ya sudah kita geser ya. Di sini kita bisa melihat ukuran hidungnya bekatan ya. Bisa mencapai ukuran hidungnya bekatan itu empatnya dari namanya adalah walabi ya. Walabi itu adalah kanguru dari Papua. Walabi itu kanguru kecil dari Papua. Jadi itu juga jenis kanguru, tapi kanguru yang kecil. Namanya walabi ya. Jadi kanguru dari Papua. Namanya walabi. Kita akan melihat berikutnya adalah landak Jawa. Ya. Landak adalah sejenis binatang yang bulu-bulunya berupa duri, yang fungsinya untuk melindungi dirinya dari
pemangsa. Landak ini mencari makan pada malam hari. Ini landak Jawa dari Pulau Jawa ya. Mencari makan pada malam hari. Kalau di sini karena dalam kandang, dia tidak mencari makan karena makannya sudah disiapkan. Ini landak Jawa dari Pulau Jawa. Sumatera. Rotbedger ya. Ini musang Sumatera. Warnanya seperti ini. Nah, ini musang Sumatera. Geser. Kita sini namanya adalah rangkong badak. Ini dari Kalimantan dan Sumatera ya, rangkong badak dari Kalimantan dan Sumatera. Kenapa disebut rangkong badak? Karena ada cula ya. Cula itu di atas paruhnya ada kuning-kuning, itu adalah cula ya. Cula itu tanduk, tanduk yang ada di tengah namanya cula. Seperti badak itu kan punya tanduk di tengah namanya cula. Makanya dia dinamakan rangkong badak. Dari Sumatera dan Kalimantan. Di atas paruhnya ada culanya. Cula itu tanduk di tengah namanya cula ya. Saya enggak bawa pulpen, saya ada pulpen, sopo. Dekat ini makan favoritnya adalah ular-ular berbisa. Jadi ular kobra, jenis ular berbisa itu makan favoritnya dari merkat ini. Jadi kalau pernah lihat di YouTube, ada kucing kok makan ular, bukan kucing, ya merkat ini. Ini kalau di video mirip kucing, namanya merkat. Jadi makan favoritnya adalah ular-ular berbisa. Jadi seperti ular kobra, dengan dia takut, karena mesti dimakan oleh dia. Dan dia punya... Kudanil mini atau kudanil kerdil ya. Kudanil mini atau kudanil kerdil. Kudanil itu suka berendam. Kenapa? Untuk mempertahankan tubuhnya supaya selalu lembab. Kudanil itu suka berendam karena untuk mempertahankan tubuhnya supaya selalu lembab. Atau selalu terhindar dari panasnya matahari. Kudanil suka berendam karena untuk mempertahankan tubuhnya supaya selalu lembab. Lembab tidak kering ya. Tidak kering namanya lembab ya. Supaya tubuhnya selalu lembab atau kulitnya selalu lembab. Supaya kulitnya atau tubuhnya selalu lembab, itu kudanil suka berendam ya. Berendam, bahkan ee ya juga berendam. Jadi kolamnya itu ya kolam gembarang barang, ya tidur pun kudanil itu juga sambil berendam. Yo lanjut, kudanil sudah, kita lanjut ke berikutnya.
atas sendiri silakan dibuka, Ndu Dewe. Silakan dibuka. Ya, bulung yellow maco. Kemudian yang kedua, ya. Ada bra kura-kura kayak mau. Yang ketiga, ikan koi. Ya, itu adalah hewan-hewan yang punya umur panjang. Ya. Hewan yang punya umur panjang ya, ada tiga ya. Burung macau, kemudian abdabra, kura-kura kemau sebesar sana tadi. Kemudian ada ikan koi. Itu hewan-hewan yang punya umur panjang sampai 200 tahun. Kolobus, monyet dengan ekor indah. Koyo apa ekornya ini? Api. Koyo sulak. Seperti komoceng, jadi jenis monke, monyet dengan bulu ekor yang indah ya, bagus ya. Bulu di dalam kandang ada adalah tapir ya, tapir Amerika. Tapir itu binatang mirip babi yang punya moncong lebih panjang ya. Ini tapir. Jadi moncongnya lebih panjang daripada babi. Itu tapir ya, dari Amerika. Jangan dekat-dekat kalau dia pipis. Ya, kalong itu adalah jenis kelawar pemakan buah-buahan. Sehingga dinamakan bahasa Inggrisnya bat fruit. Kelawar pemakan buah-buahan. Namanya bisa memfoto atau memvideo kalong. Kalong itu jenis kelelawar pemakan buah-buahan. Itu jenis musang, baunya harum seperti pandan ya, dari Asia Tenggara. Makanannya daging garangan. Tikus raksasa ya, 1 tahun bisa melahirkan 50 ekor. Ada yang ngingu iki badhe cah, ngingu wedhus manak loro mati. Ya, di dalam kaca itu ada tapir tadi ya, tapir dari Amerika. Nanti kita juga akan melihat tapir dari negara lain yang warnanya hitam dan putih. Kalau tapir Amerika warnanya cuma satu ya. Oke. Lidahnya mencapai 60 cm ya. Dan model kepalanya kecil memanjang. Jadi panjang lidahnya panjang sekali, 60 cm. Fungsi semut dan rayap. Itu untuk mengambil semut, rayap menggunakan lidahnya itu. Giant Antiter atau terenggiling raksasa. Berang-berang ini makanannya adalah ikan ya. Yang di dalam ini adalah berang-berang raksasa, tapi nanti Bu Jai saya tidak tahu. Ya. Ada dua yang ada di dalam ini biasanya. Namanya Ciko, yang jantan, yang betina namanya... Apa, Pak Rik? Tibagi ya, yang betina.
Berang-berang ini makanannya adalah ikan ya. Berang-berang raksasa yang ada di dalam ini ya. Ojo, pokoknya nggak dijarak ya, kemudian tidak dikaget-kageti, tidak diganggu, maka dia tidak akan menyembur. Ojo di wau-wau. Ini alpaka. Jadi alpaka menyembur karena apa, Dek? Karena diganggu, dikaget-kageti ya. Kalau seperti saya dekat seperti ini tidak apa-apa, karena saya tidak mengganggu juga nggak mengkaget-kageti dia. Itu adalah binatang yang jalannya merayap ya. Reptil adalah binatang yang jalannya merayap. Rayap ini murep. Ya, silakan masuk ke Reptil Garden. Berikutnya kita akan masuk akuarium ya, masuk akuarium. Listrik ya, belum listrik itu sejenis ikan yang dia bisa mengeluarkan alus listrik ya, yang fungsinya adalah untuk melindungi badannya dari musuh atau predator. Ini belum listrik ya. Listrik yang bisa dikeluarkan adik-adik sangat besar sekali ya. Bisa mencapai 600 volt. Ini belum listrik ya, ini. Jadi dia listriknya itu aktif kalau dia merasa terganggu atau merasa terancam. Listrik itu listriknya bisa aktif atau keluar kalau dia merasa terganggu atau terancam ya. Dan listriknya berapa tadi? 600 volt ya, listriknya 600 volt. Tadi belum listrik ya, jadi dia bisa menggunakan listrik 6. Selatan ini seperti India, Nepal, Pakistan, itu ada selatan. King Cobra.
Itu termasuk jenis harimau atau kucing besar ya. Di macan tutul jenis harimau yang pandai memanjat. Bisa mendengar tanpa telinga ya, bukan apa? Buaya. Laba-laba gitu deh, jangkrik paling atas apa? Ikan. Ikan. Pohon apa nih? Laba-laba. Hewan yang bisa mendengar tanpa telinga ya, jangkrik, laba-laba dan ikan ya. Tambahan plastik. Berikutnya adalah hewan yang memiliki gigi paling banyak. Hiu ada 3.000. Apa nih itu? Buaya ada 3.000. Kemudian siput ada 1.500, nah, itu hewan-hewan yang punya gigi paling banyak. Nah, savana itu adalah padang rumput yang ada di Afrika ya, namanya savana. Jadi ya, hewan-hewan yang ada di kanan kiri kita ini adalah hewan-hewan dari padang rumput savana yang ada di Afrika ya, Afrika. Zebra, Afrika. Tadi ya, merkat ya. Ular berbisa ya, merkat. Jadi pernah dilihat di YouTube, ada seperti kucing kok memakan ular. Itu bukan kucing, yaitu tapi merkat inilah. Mirip kucing ya. Gajah. Gajah jenis gajah Sumatera ya. Jadi gajah di dunia itu ada beberapa jenis. Kalau gajah Sumatera, Dedek, berarti kan di ujung belalainya ada seperti jarinya satu. Itu adalah gajah Sumatera. Ya, pucuke belalai ada koyo jarinya satu. Nyantik. Nah, tapi kalau di ujung belalainya seperti ada jarinya dua, itu adalah gajah Afrika. Yang di sini adalah jenis gajah Sumatera. Yang di depan kita ada jenis gajah Sumatera karena ujung belalainya ada jarinya satu ya, gajah Sumatera. Kalau gajah antara gajah Sumatera dan gajah Afrika di pucuk belalainya ya. Berbeda. Thank you.
Terus coba yang satu lagi. Nyapo wi. Pintu keluar. Pintu keluar sana. Orang menakutkan. Tandamu gak carry? Oh, gak carry. Nangis.
dari kamu lagi karena banyak sekali kursi yang kosong di sebelah sini ya. Ada di sana teman-teman sekaligus yang kita sediakan, boleh langsung di sebelah sini. Tuh, jelajah 55. Itu dulu ya wes. Oh, apa? Renang, Pak. Renang oh, kok renang saiki. Turun ya. Sudah boleh naik permainan depannya kamu. Tak ada tiga. Kena urah. Kini tak ada tiga. Ada berdua ya berdua. Ada berarti merem. Keluarnya.
anak-anak, ada naiknya bumper karbon.
ladies and gentlemen, DJ Starkin Remix Production. Oh,
sana, naik perahu setelah ini ya. Arah ke sana. Rombongan kita tidak mau diisi rombongan lain, Pak. Rombongan lain di belakang. Rombongan kita tidak mau diisi rombongan lain.
yang diawetkan ya. Berbagai jenis serangga. Kuda poni. Kuda gipsi ya. Sholat dulu, tempatnya wudhu, sholat di sana.